Assalamualaikum guys. Yo, balik lagi dengan saya Vian. Di video kali ini saya akan bermain game Gears Connect Idle RPG lagi. Jadi guys, di video kali ini saya tidak akan nge-gameplay karena saya mau gacha-gacha sekalian berbagi tips and saran buat player baru. Langsung ya guys. Sebelum kita lanjut ke gacanya, saya ambil-ambil dulu ya hadiah harian. Karena di sini saya udah login selama 8 hari berturut-turut. Hari ke-8 kita dapat Arabelle. Di sini saya udah punya ya buat hero Arabelle-nya. Mana guys? Arabelle di atas ya. Nih. Sudah masuk ke awaken yang pertama. Nanti awaken Arabelle-nya tuh yang ketiga mau ke merah itu tuh wajib Arabelle-nya di ini ya, diawakankan juga baru dijadikan tumbal. Sebenarnya sih bisa pakai yang lain, tapi ya lebih bagus pakai Arabelle-nya. Kalau mau pakai yang lain juga silahkan, kayak Cutter SSR lah ya yang ditumbalkan ya, jangan yang UR. Karena ya kalian lihat kayak gini kan katanya sama nih ya, kuning nih, ini kan karena warnanya berubah ya, tapi ini kuning semua. Itu dibedakan UR sama SSR, itu aja sih. Terus kalau kalian main game kayak gini, saran gua sering-seringlah gacha. Jangan nimbun ini ya, nimbun diamond. Karena nimbun diamond itu tuh nggak worth it banget. Soalnya power ketinggalan jauh ya. Di sini power saya cuma 380.000, level 52. Nggak wajar. Karena bisa dibandingkan ya, kita ke info guild anggota. Nah, di sini ya liatin level 50 tuh sudah ada yang 800, 600, 400. Tuh, 600 gue aja ya yang cuma 380. Di bawah gue ini 370, nggak tahu guys, ini dia tuh udah ya, awakan 3 semua lagi yang warna pink. Tuh. Jadi gue ini termasuk player prematur. Sama saya mau ngasih tahu di toko ya, kalau kalian kerjakan kayak apa yang dikerjakan di misi harian itu tuh ya, nanti dia ada yang kayak gini ya. Mana? Nah kayak gini nih, ini kalian wajib beli nih, soalnya murah harganya, lebih murah daripada kita beli di gacha ya. Jadi ya worth it atau enggak, worth it banget. Tapi ya yang dijual macam-macam ya. Tuh ada koin naga, ada hero SSR. Terus tuh ada koin juga. Ini enggak saya beli karena saya pengen gacha-gachanya aja. Karena di sini kita mau gacha 100 kali. Bayangkan kan 8 hari saya nimbun diamond kan namanya ini, atau games. Berlian guys, capek-capek nimbun demi konten doang ya. Terus di game ini juga main sistem itu guys, apa sih, kayak pangkat-pangkat gitu. Nah itu pangkat juga harus kalian kerjakan ya. Nih saya baru disampai Satria Surgawi, telat sih, telat banget ya. Tuh mentoknya di ujung nih ya, Guardian Dewi. Dan hadiah utamanya di sini ini ya, cewek salju tuh namanya ini guys, penguasa salju, karena kan bahasa Indonesia. Memang nggak kelihatan di layar ya, saya bacakan aja. Terus nanti di karakter nih kayak ada fitur baru nih namanya Giokro, ini baru banget kan, harus cari Gioknya minimal yang kuning atau ungu ya, udah paling bagus itu bisa di level up juga. Waduh. Terus mau promosi ini kalau sudah di merah tuh, saran gua jangan pakai yang UR ya. Ini UR 3 UR ini kanan level 100 UR juga, jadi cari yang biasa aja. Nah nih saya mulakan ya, kita harus cari kembarannya si Tenjin, terus cari ini yang cahaya diawakan, baru dupe cahaya. Kan dupe cahaya saya punya nih ya. Nah dupe punya tuh, tinggal cari yang awaken sama engine-nya. Itu aja sih, nggak ada yang lain mau dikasih apa lagi. Karena game ini intinya sabar aja, sabar guys, beneran.
yang namanya game idle kebanyakan jual-jualan gitu ya. Terus nih event kalian bisa dapatkan koinnya dari AFK. Terus nanti ditukarkan ya, dibelikan aja apa yang kalian butuhkan. Kalau saya sih kemarin butuhnya di ini ya, di batu terobosan, Arter, gacha tiket. Gacha terbagi dua ya, yang eksklusif sama yang biasa. Kalau eksklusif itu gachanya kalian bisa langsung milih elemen cutter yang kalian mau atau hero yang kalian mau. Cuman iya, itu tergantung ratenya lagi ya. Nah, ini misi bounty yang terbaru, nanti kan dapat cutter UR namanya Ence. Di sini saya udah punya Ence itu 3 biji. Kebanyakan saya tumbalin karena dia tipe healer, elemennya angin. Menara hero juga akan kerjakan guys, cuman berat karena CP rekomendasinya lumayan tinggi ya, 350.000, 370.000, makin ke atas makin susah, maka nggak bisa di skip lagi. Biasanya ciri khas game idle itu kan ada yang bisa di skip, cuman ini sebagian bisa, sebagian enggak gitu nah guys. Terus ada karnaval hero, nah ini kalian bisa gacha, pilih kalian hero yang kalian mau, cuman beli tiketnya itu nah guys, tuh pakai kontrak summon timer, bisa dibeli pakai uang tuh, bisa dibeli pakai 2500 diamond. Kalau kan mau beli itu dapatnya 5, tapi ya tergantung hokinya aja lagi. Apalagi boss guild ini harus wajib dikerjakan lumayan karena dapatnya 50. Ini all server ya, maksudnya all server maksudnya yang satu server di kita aja, bukan server sebelah gitu. Nah ini event juga gak akan kerjakan, dan itu misi-misinya ya, hadiahnya sih lumayan kalau dikumpulin. Terus nih login bulanannya, ini lumayan kalau kalian kumpulkan bisa dapat spell elemen angin. Ini grade-nya SSR kah? Kita lihat dulu ya, saya punya kok spell celeri spell nih, grade-nya UR tuh, UR ya grade-nya tuh, saya udah punya. Tadi lagi sih sisanya beli-beli aja tuh. Beli ini bahan buat ini ya, buat upcutter mumpung dikasih diskon berapa persen ya? 50%. 50% kok tapi murah banget gitu nah guys. Ya dibeli aja kalau kalian mau up. Cuman kalau kalian enggak mau up tinggal kesini aja guys nih, tahta suci. Nah, di sini ada cutter-cutter yang kalian mas di up, tinggal dimasukkan di sini, dia ngikutin level terendah. Jadi kalau ada punya kita yang level 120, dia ngikutin yang 120 gitu aja patokannya ya. Mau nambah slotnya tuh nih, bisa pakai ini. Nah, kristal resonance bisa juga pakai diamond. Terus nih bonusnya terbuka kalau memiliki 5 hero tier multi warna T1. Tingkat 1 tuh nggak tahu apa. Terus ini ada Dewi-nya juga. Nah, Dewi ini masih banyak juga fitur yang belum kebuka karena kita wajib naikin level dulu setinggi mungkin. Masih level 50 itu sudah masuk seri menengah ya menurut gua. Jadi tinggal di-up aja, dan itu nge-upnya semua rata ya. Tuh. Nah, ini saya tinggal satu lagi Dewi yang drag. Paling dominan tuh ini, guys. Dewi malah apa? Dewi Ella. Dewi kehidupan. Waduh. Skillnya malah mekar karena dia bisa ngeheal 2 sekutu atau 2 hero kita. Bisa diawakan juga, ini cari bahan ya. Enggak ada lagi kah? Ini udah saya bahas hampir separoan ya. Mode tab ini ya gitu aja guys, dia langsung mengarahkan ke tempat tujuan. Ini kita gacha dulu satu kali. Sama di sini kalau gacha nih dilihatin ya, ada fragment hero opsional. Ini kalau nggak salah kan disuruh milih. Milih yang kalian mau, tapi itu hero pilihan juga, nggak sembarangan hero yang ada gitu nah guys. Kalian bisa juga gacha di banner standar, tapi ya banner standar kayak gini guys tuh nggak hoki jadinya tuh bahan semua. Ini poin prinsip, bisa hoki bisa enggak tuh, lumayan lah dapat bahan tumbalan. Terus di yang ini, nah ini yang pilihannya tuh, ini bisa dibeli di market, harganya 750 atau di toko ya, di mana, di toko item.
Nah, tuh guys, 750 itu lagi diskon. Belum diskon itu 1000, guys. Mahal. Atau gacha yang ini. Nih. Perburuan harta. Nah, ini bisa juga buat dapetin equipment. Kalau mau dapet equipment yang lebih bagus atau ini Rater limited bisa di sini, guys. Tapi ya, mahal juga sama. Ini misi harian tinggal dikerjakan, mingguan tinggal dikerjakan, pencapaian tinggal dikerjakan, sama percobaan nanti di level 55. Kita masih di level 52. Sama pas kalian masuk itu tuh, atau setelah main satu hari besoknya main lagi, jangan lupa itu dihabisin ya, buat klaim yang prabayar maupun yang gratisan, karena itu menunjang level kalian juga, guys. Memang gak masalah prematur, yang penting fitur dulu dibuka semuanya. Ini apalagi, guys? Tahan lagi ya. Langsung ya, guys, kita gacha. Sebentar, saya SS dulu. Main sistem pancingan aja, guys. Kita pancing dulu. 1 2 3 4. Langsung ya, 10 pertama. Kita lihat. Ini gue cari air ya. Apena. 10 pertama. 20. Beban. Ngumpulinnya capek, dapatnya biasa aja. 30. 30. 40. Beban. Enggak apa-apa buat tumbal. 50. Langka. Dapat Leviathan, cuman gak ada dupenya, susah. Beneran. 60. Granie. Elemen angin tapi modelnya air gimana coba? Udah keberapa? 60 ya? 70. Drag yang UR cuy. 80. Sembilan puluh. Dia lagi, nggak apa-apa sih. 80 ke 90 ya. Ini yang ke 100 ya. Wah, dupe. Nggak ada lagi, guys. Busuk, busuk, manja. Nggak ada lagi ya. Sudah gitu doang. Gacha kali ini nggak hoki. Karena kita bisa lihat di promosi. Ini kita up dulu. Nah, di sini mau di up. Dupe. 1, 2, 3. Nah, udah 4 ya. Kita promote. Kurang bahannya, kita ke toko dulu lah. Belilah. Kayak miskin banget. Nah. Makin menggege. Mintanya 6, guys. Berat. Kita buka dulu di sini satu lagi. Kenapa saya buka? Kita mau masukkan yang ini, guys. Sama ini ya. Wah, kurang, guys. Diamond kita. Kita buka yang ini aja dulu. Kita masukkan yang ini ya. Nah, ini. Udah, gitu aja. Dan lagi, kalau kan mau ada yang mau ditanya, silahkan. Oke, dadah.